Nanti penataan seperti yang situ ada cidesnya, tengah cides ya, nanti yang kosong diisi cides juga. Terus ini masih disiapkan lagi karena 15 ini berarti butuh 3 lagi. Nah ini subwoofernya sedang ditata lagi. Ini sudah ditata lagi untuk subwoofernya. Nah, diambilkan masih ada ya planar-planarnya. Terus speakernya juga akan diisi lagi, yang baru lagi speakernya. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini. Wah, ini melelap, bro. Ini baik emang toh. Nah, ya kayak karo ngene, karo apa kuwi kayak kulkas mancep terus. Nah, ini teman-teman ya. Jadi penataannya seperti ini. Sing dawa kuwi jenenge middle apa kuwi? Jenenge apa? Tengah rudal. Sing tengah rudal ya. Berarti sing dawa kuwi rudal. Ah, berarti rudal karo cides iki men ya. Bapak cides juga rudal nanti yang dipasang gigatron. Nah, di gigatronnya ini. Nah. Pakai giga loh. Jadi namanya gigatron. Ini juga yang luar biasa, ini untuk pertama kali ya untuk truk ini digunakan, untuk Fuso yang ini digunakan. Terus ditetel bae. Nah, untuk sementara dicopoti untuk kayu-kayunya, untuk baknya, terus dipasangi seperti ini ya. Jadi nyampe nganan ya. Ini ada dua genset. Genset itu yang KVA mong 150 kali 2. Nah, 150 kali 2, bolo-bolo. Jadi padahal 300. Kempelnya 300. Nah, ini. Ini turah-turah lho. Turah, wis dalan turah. Turah-turah wis asli. Besok langsung di komandoni wong iki lho. Jadi lewer mbok sopir dhewe, Mas. Ngene iki ya. Elas. Iki tak cangkele anu nang. Apa kek? Apa kuwi? Ngeleti ya. Kelet karo. Teman-teman. Jadi ini ditambah jadi 18 subwoofer. Pardi. Nah. Gigatron isi pardi. Nah, ini lur. Padahal tulisan lho, The Blue Pardi. Nah, The Blue Pardi ya. Pardi yang warnanya biru, The Blue Pardi, oke. Okay. Jadi seperti ini untuk penataannya. Nanti bisa kita dengarkan waktu di Jakarta nanti seperti apa. Rudalnya ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6. 6 rudal. Terus cidesnya 1 2 3 4 5 5 5 10. 10. 10. Tapi nanti ditambah satu lagi jadi 0 4 6 itu 12 ya. Jadi 12 cides. Nah. Cidesnya tambahin aja, Kak. Tambah nang sini. Rolas berarti ya. Totalnya rolas cides ya. Wah, iki wis turah ya. Rolas. Sayange siji kae sing ora ana iki. Sing oh sing iko. Mbok sing ana ora ya, kan. Enggak nang tengah ae malah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Rudalnya ada 1 2 3 4 5 6. 6 rudal, terus nanti ada cidesnya juga 12 cides. Untuk tatanannya seperti ini. Nah, ini untuk powernya sudah dinaikkan. Terus kita lihat. Nah, iki wis diunggah nih karo Pak Klewer iki. Terus.
Power ini apa kan, Kang? Ketapu. BDX. Badaknya Betavo. Bolo-bolo. Lah aku kan yo mesti ngono kae to, Kang. Nggo pilot dhewe to ya aku. Nggo kasur. Akhirnya sudah nge-vlog malah turunin dalan. Nah, ini ya. Besok mungkin akan dicek tapi cuma di sas-sas-sas gitu aja. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe-nya di channel. Seperti itu spesifikasi yang akan dibawa atau gigatronnya dari Brewo Audio. Jadi untuk spesifikasinya seperti itu tadi, mulai dari rudal, cides, terus pakai Blue Pardi, terus ada 2 kali 150 kVA gensetnya, terus menggunakan powernya Betavo. Nah, seperti apa untuk suaranya nanti kita tunggu di Jakarta ya, tepatnya di depan patung Sudirman. Nanti akan ada beberapa sound horeknya dari Jawa Timur, termasuk ada si Raja Horek dari Jawa Timur, Brewo Audio. Nah, semua wening rong wapi. Tata ulang. Ini kurang telu. Ini orang kita ini. Kita ini tak boleh ni anu nih sekali ini. Ini jenis kita ini sih. Ki operatornya siapa, Bos? Memet. Wah, tim satu lor. Nanti operatornya Mas Memet. 18 subwoofer, subwoofer double. Gigatron. Nganyari pusuh langsung Jakarta gitu. Mening kok. Ganteng, Bos. Es ganteng. Wes anu berarti sewa monggo include sak pusone. Wes deal ya. Oke lor, kita infone wes deal menyewangi nih bos. Sudah include. Satu fusonya sudah ready bolo. Berarti besok info cek sone di nganu di der gak? Tes tes tes. Biasanya ini maksudnya gak i. Biasanya gak serontol ya guys ya. Birik birik. Nah yuk lo. Tante ini bahasa ngono-ngono lo kang. So we kangen ngono-ngono. Birik birik aye. Nganu Mas, birik-birik mawon cerak kalih toko. Ini lur. Ini lur. Jangan lupa teman-teman. Besok akan dicoba tapi hanya sekedarnya saja. Seperti itu spesifikasinya dari Mas Bre yang di bawah, spesifikasi dari si Raja Horeknya Indonesia.